Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha wa afiyati abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli Abdullah Demak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dong. Kami ulangi sekali lagi dan Faran Demak, Sutiah Malang, Abdul Aziz Demak, Abdullah Demak. Potong ambinya. Saya dapat potong kamu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Iki bapak-bapak ibu-ibu iki bapak-bapak ibu dene ya. Bapak ini sakit ya? Nggih. Sakit. Sakit. Glempang. Glempang mboten sakit menapa. Kula mas sanes bapak. Tapi kok kaya ibu-ibu ngono ya. Iki akeh sing komentar nih YouTube-YouTube sampean niku apa kuwi jenengane suarane gak jelas. Kok yo mic-e didelek kene ben ruwakne ki jelas. Mic-mu mic. Ngapunten sah ngentasi sumbangan iki ta sian. Sumbang Baskom nih lho, Bang. Tapi ku rusak. Wis tak sik tak polne perlu menit bari, Bang. Apa nyedek ya gak apa-apa. Kan niku saya gak iso gak nuruti lover piye. Siap. Nek suarane gak jelas yo gak puas. Kin? Nggih. Siap. Nek mungkin. Viral soal iki saiki. Ih, ora mungkin. Suarane sing jelas, kuwi kurang jelas kabeh iki. Mic-e kayak kene wae. Mic. Ora ana sing di mic ya. Mboten. Kabeh tak tukane wis. Alhamdulillah. Alhamdulillah ini sedekahnya Mbah Din untuk membuatkan mikrofonnya Abah. Tapi kok ngenteni anu? Lah, cek ngenteni meneh. Ngenteni serangan iki Suroto iki malah repot iki. Alhamdulillah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
ini pun di bapak. Madiun. Oke, paling asma sih Anton selamat. Anton selamat untuk Al-Fatihah. Cocoknya anggota kita. Al-Fatihah. Oke, ibu kandungnya sih kan? Sumbari. Al-Fatihah. Napa usahane? Cocoknya anggota lah kok malah dilalah TNI. Demi Allah saya enggak tahu saya. Ya cuman apa ya? Cocoknya jadi anggota gitu aja. Apa no TNI toh, Cak? Ke Samsudin. Enggak demi Allah darah. Cocoknya jadi TNI. Niki wae nggih. Orang di depan tadi itu yang satu keluarga tadi datang. Gue saya tak mau ngomong sebentar gitu. Nggih. Tapi kira mau curhat. Buka tas cuman mau ngasih uang untuk ini. Untuk ngucapin terima kasih. Oh, karena anaknya udah sembuh tadi. 12 tahun itu. Dan sedekahnya tukokne mikrobus ya. Oh iya, siap. Nanti tak sedekah ning Solikin tak tukokne wedhus. Alhamdulillah. Wedhuse ketinggo pasien kok disembelih cuma santri kita. Alhamdulillah. Lah sedekah ki ora malah mikrofone. Kere malah sugih lho, Cah. Asam. Nggih, damel Bapak. Yang pertama saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena panjenengan sudah mau untuk datang ke pondok saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ada kata-kata tempat atau pelayanan yang mungkin kurang dilakukan baik itu oleh santri saya maupun oleh anak saya. Datang. Ini jagoan saya ini. Habis latihan silat oh ya. Iya lek cara tak du karo Kang Sultan. Heh. Apa ya? Istirahat ya. Apa di sini istirahat? Istirahat. Wis tidak gak apa-apa. Sampai terlatih silat. Eh sate. Nggih. Saudara Setiati terus. Sepindah kula ucap ni matur suwun sanget kaping kalih nyuwun ngapura dengan mungkin pelayanan yang berkurang. Dan yang ketiga saya minta ikhlasnya, minta ridhonya dari apapun yang panjenengan berikan. Baik itu waktu, tenaga dan juga harta yang sampean keluarkan. Semoga apapun yang sampean keluarkan itu bisa menjadi wasilah, bisa menjadi sababiah untuk terwujudnya hajat panjenengan. Amin. Dan semoga ganti yang berlipat-lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan saya pun juga ikhlas dan ridho dengan apapun yang nanti saya berikan walaupun hanya setetes air, semoga itu bisa menjadi wasilah, bisa menjadi sababiah untuk terwujudnya hajat panjenengan. Amin. Amin. Nggih. Napa Pak ingkang saged ya? Kula bantu donga niki. Sebab kula niki namung sak termuan donga. Apa yang bisa saya bantu? Salam amin amin amin. Amin. Apapun yang menjadi hajat panjenengan di ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebenarnya metode pengobatan dengan menggunakan kambing itu tidak seperti yang disangkakan oleh banyak orang. Bahkan ada yang mengatakan, "Loh, kok menyiksa kambing?
lu apa bisa penyakit dipindahkan ke kambing? Ini yang terkadang orang enggak tahu, tapi sudah memberikan sebuah apa ya kalau bahasanya itu, jadi belum memahami permasalahannya sudah mendikte itu sudah memberikan sebuah asumsi ya, tanpa memahami kondisi. Iya, sudah memvonis tanpa melihat akal permasalahan ini nanti masalah. Padahal kita ini di dalam melakukan pengobatan dengan menggunakan media kambing itu ada kitabnya, ada keilmuannya, ada pelajarannya. Jadi di dalam pesantren itu memang ada pelajaran-pelajaran khusus. Ada yang khusus di bab ilmu fikih ya, mulai dari tentang bagaimana toharoh, bagaimana itu najis, mukhalathah, muwaffafah, mutawassithah dan sebagainya. Itu bab fikih, ada juga yang bab tasawuf ya. Ada tasawuf ini nanti gandengannya juga dengan ilmu hikmah semacam itu. Nah, di dalam pesantren itu ada pakemnya sendiri-sendiri sih, memang ada. Dan itu nanti biasanya digembleng sendiri-sendiri oleh kiainya. Tapi khusus yang terakhir tasawuf dan ilmu hikmah itu terakhiran. Biasanya telah ngaji kitab kuning, hikam dan lain sebagainya lah seperti itu. Bahkan ada beberapa yang diajarkan itu khusus dengan wiritan seperti itu, dengan dzikiran lah. Tapi yang jelas kalau tentang pengobatan dengan menggunakan media kambing itu asbabun nuzulnya sampai ke Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu ketika seseorang terlalu cinta kepada dunia, entah itu terlalu cinta dengan harta kita, dengan istri kita, bahkan dengan anak kita, itu menimbulkan penyakit. Suatu hal yang kita sandarkan semuanya ke dunia itu pasti kecewa, karena semuanya termasuk raga kita sendiri pun pada akhirnya akan meninggalkan kita. Nah, oleh sebab itu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam terlalu cinta kepada anaknya Nabi Ismail, ketika itu Allah memerintahkan untuk menyembelih anaknya, sampai pada akhirnya anaknya itu digantilah dengan kambing. Pada hakikatnya sebenarnya untuk menyembelih yang terlalu cinta kepada anaknya, termasuk diri kita juga begitu. Karena hampir 99% penyakit itu yang paling banyak karena pikiran, dan yang kedua karena makanan, dan yang ketiga ya bagaimana kita mengatur cara hidup sehat itu, tentu tidak merokok, waktu tidur jangan jam 4 sore dan waktu subuh dan sebagainya seperti itu. Nah, yang jelas saya ingin menjelaskan sedikit tentang bagaimana sih metode pengobatan dengan menggunakan media kambing. Jadi yang jelas di sini itu kita tidak sama sekali menyiksa hewan. Bahkan kalau dikaji secara hakikatnya, pengobatan dengan menggunakan media kambing itu kita bersedekah. Kita itu syukuran, atau kita itu berdoa dengan menggunakan sanepan atau menggunakan barang. Tidak beda jauhnya seperti kita memberikan makanan kepada orang-orang supaya diri kita itu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak beda jauh ketika intinya kita itu bersedekah uang supaya diri kita itu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kambing-kambing di sini yang disembelih itu untuk makan santri gitu, dan santri-santri di sini insya Allah ya setiap hari ngaji, sholat dan lain sebagainya, dan insya Allah doanya pun juga untuk tamu-tamu yang datang semacam itu. Makanya santri semua di sini digratiskan, jadi siapapun yang mau nyantri ya silakan, yang penting mau ngaji aja di sini semacam itu. Jadi jangan disalah artikan. Ketika disembeli itu tuh intinya
untuk menyembelih sifat-sifat kehewanan yang ada di dalam diri kita. Jadi bukan seperti pemahaman secara awam, maknanya zahirnya hanya seperti memindahkan sesuatu, itu bukan. Tidak seperti itu. Jadi metode pengobatan dengan menggunakan kambing itu, kenapa kok banyak yang memberikan kesaksian di video-video itu sembuh itu? Jadi enggak kok namanya kanker payudara itu langsung kankernya hilang, itu enggak semacam itu. Karena kanker itu walaupun dihilangkan juga, kalau akarnya masih ada di situ pun biasanya masih tumbuh lagi. Jadi orang harus dipahami dulu sakit kanker itu kenapa. Saya pernah menjelaskan ini dan pernah juga didebat oleh seseorang lah. Intinya saya mengatakan kalau penyakit kanker itu salah satunya juga karena selain jarang diuyak sama bujuni, ada juga yang karena genetik keturunan, ada juga yang karena sering memendam kemarahan. Ketika saya menjelaskan seperti itu pun disalahkan, padahal ini ada dalam kitab ada. Tapi ya enggak apa-apa lah, namanya enggak paham apa enggak sesuai, enggak sama dengan pemahaman kita, enggak apa-apa. Nah, yang pertama di sembelih kambing ini saya sampaikan dulu, ini intinya untuk menyembelih sifat kehewanan yang ada di dalam diri orang itu dulu. Nah, dari sebabnya dulu, karena kita enggak mungkin bisa menghilangkan akibatnya kalau penyebabnya itu belum dihilangkan. Contoh orang punya penyakit liver semuanya, masih diobati ngobepiai, kamu sakit paru-paru, masih kamu diobati model kayak gimana aja, kalau kamu tetap merokok ya cuma gitu loh. Mungkin jarang paham omongan saya, gak paham ya? Paham gak sih? Paham. Maksudnya itu penyebabnya dulu gitu loh. Iya. Penyebabnya dulu, kamu orang penyakit kanker payudara itu ya, masih dihabis no payudaranya loh, terkadang ya buat di laser kan ada ya kayak gitu. Kadang-kadang yang masih itu kenapa? Karena penyebabnya sendiri tidak dihilangkan dari hulunya dulu gitu. Yang sering marah, enggak terima, ya enggak ridho dengan kekurangan suaminya. Intinya ya sering nesu lah. Terus ada yang pernah debat saya begini. Ya itu yang itu kan Udin kayak ngomong piye ta Samsudin kayak. Masa wong sakit kanker gara-gara nesu karo bojone terus sing enggak ndek bojo piye kayak gitu kan. Kan pernah ada yang bilang kayak gitu kan. Iya kan? Nah, terus marah itu algotop itu nesu itu apa ya mung karo bojone? Banyak yang orang itu yang marah dengan dirinya sendiri. Banyak loh. Aku panggah ngini ae ngono. Omane jabatan gak naik-naik ae. Omane rezeki kok ngini ae. Ngono kan ada kayak gitu. Aku kok gak rapi-rapi kayak gitu. Ada orang yang marah itu ada. Nesu karo dhewe. Intinya gak terima dengan apa yang Allah berikan. Padahal Allah sudah menyampaikan bahwa yang tidak terima dengan apa yang saya berikan ya silahkan cari tempat yang lain, cari Tuhan selain saya, kan begitu. Padahal pada hakikatnya hidup sendiri itu adalah ibadah, yang penting ridho dengan apa yang Allah berikan. Ya penting ya, kalau ketika susah ya boleh susah tapi jangan terlalu susah, kalau lagi senang ya boleh senang tapi jangan terlalu senang, biasa aja. Dinikmati karena hidup sendiri itu adalah perjalanan untuk kita jalani. Yang penting tetap dijalani, disyukuri dan dinikmati. Yang penting dijaga dalam hidup itu sholat, sabar dan syukur, itu prinsip hidup saya. Ya ketika saya susah, saya berusaha untuk sabar. Ketika senang ya syukur. Syukur itu bukan cuma alhamdulillah, tapi menggunakan nikmat-nikmat Allah itu di jalan Allah. Dan tentu harus dijaga sholat. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala ali Sayyidina Muhammad. Dan pengobatan dengan menggunakan media kambing itu bukan hanya untuk penyakit-penyakit yang bersifat zahir, tapi juga yang bersifat batiniah. Mungkin karena kemarin juga ada yang beliau itu ibu-ibu datang ke saya bersama dengan anaknya dari Jakarta. Anaknya cuma satu-satu neto loh datang ke sini. Jadi anaknya itu setiap marah itu mau bunuh ibunya. Setiap marah itu mau bunuh ibunya. Nah, terus setelah itu, setelah rukiah itu, ketika itu saya coba untuk masuk ke ruhaniahnya. Terus akhirnya saya tanya ke ibunya itu. Ibunya pasti di depan saya tanya, "Bu, Ibu apa pernah mau bunuh
anak ibu kelihatannya seperti itu. Langsung nangis. Nangis guling-guling. Ibunya tuh langsung nangis, teriak-teriak. Habis sudah tenang, terus beliau cerita sama saya. Waktu itu beliau cerita. Nggih, Gus, gitu. Saya dulu memang pernah mau menggugurkan atau mau membunuh anak saya. Ceritanya gini, Gus. Saya ini kan dosen, ya kan? Bapaknya ini juga dosen. Nah, kita dulu itu ceritanya kebobolan. Anaknya cilik, ya masih kecil, masih berapa bulan gitu lah. Kalau enggak salah 7 bulan, wis mateng meneh. Terus akhirnya malu sama teman-temannya yang lain. Kok di anak cilik kok. Nah, dia pikir masih 2 bulan itu belum berdosa lah, karena si kecil bolehlah digugurin. Dia beli obat, ya, dia sendiri punya teman dokter lah. Dia beli obat, ceritanya mau digugurkan. Ternyata dengan izin Allah, bayinya itu gak mau lepas, tetap gandol. Nah, ketika itu masalah dipikir sudah selesai. Ya sudahlah, ternyata anakku gak bisa digugurkan. Sudah berjalan 3 bulan, sudah gak berani menggugurkan. Jalan sampai akhirnya lahir, sampai anaknya dewasa, sampai anaknya. Alhamdulillah, anak yang pertama tadi dengan izin Allah itu meninggal. Jadi anaknya tinggal satu-satunya tadi itu. Jadi anak yang pertama tadi itu meninggal. Jadi anaknya tinggal satu yang mau digugurkan. Untungnya kok raja digugur nih. Ada Radana. Sampai dia tua loh kesini. Terus akhirnya sampai anaknya itu bujang. Terus anehnya, anaknya itu mempunyai dua karakter ya. Jadi kayak mempunyai dua kepribadian. Kalau lagi baik-baik gitu. Tapi kalau pas lagi ada masalah kayak gitulah, atau lagi ada punya keinginan itu harus dituruti. Padahal kualem anaknya itu. Kalau lagi marah itu mau bunuh ibunya. Ibunya berkali-kali mau dibunuh. Akhirnya dibawa ke sini. Nah, setelah itu, setelah saya ngobrol sama ibunya, terus saya coba untuk ngobrol dengan anaknya. Jadi ketika saya ini berbicara tentang gaib ya, pasti kalau orang yang enggak tahu enggak percaya, tapi enggak percaya enggak apa-apa, enggak percaya sama saya enggak apa-apa. Intinya saya berbicara dengan sedulur batinnya. Jadi sedulur batin itu ada 4. Fatirah Robaniyah, Fatirah Malakutiyah, Fatirah Nafsaniyah, Fatirah Syaitoniyah. Ada 4 saudara kita. Yang 2 menarik ke dalam kebaikan, yang 2 menarik ke dalam keburukan. Untuk bisa menyambung dengan yang 2 tadi, kuncinya cuma 2, yaitu khawatir malakutiyah itu dengan sholawat, khawatir robaniyah yang ada di dalam kolbu kita itu dengan sering membaca Al-Quran. Cuma 2 itu untuk menyambungkan. Nah, ketika saya menyambung berbicara ngobrol dengan saudara batinnya yang baik itu, beliau menyampaikan bahwa yang buruk ini dendam. Jadi pikirannya atau batinnya yang 2 tadi, yang korin tadi itu dendam, karena dulu mau dibunuh. Jadi dia berusaha ketika dia marah, hilang kesadarannya, masuk ke alam bawah sadar yang menguasai yang tadi itu, yang buruk. Akhirnya pengennya cuma ngebunuh aja gitu. Akhirnya ya itu tadi, saya persiapkan kambing, saya meminta maaf ke beliau, ibunya suruh minta maaf. Ya alhamdulillah, kemarin tuh sempat ngasih uang saya. Duit aku ibu ya. Intinya kemarin itu sekitar 7 bulan yang lalu, karena diberi pengobatan masih di pondok lama. Ada videonya. Kesini juga ada videonya. Itu mengucapkan terima kasih anaknya itu sekarang sudah jadi dosen anaknya di Bekasi. Sudah sembuh seperti itu. Sudah normal. Ya kalem, maksudnya mengenanya kalem. Nah, sesuatu hal yang ada di alam bawah sadar seperti ini pengobatan secara psikis tapi nyambungnya ke non medis. Nah, kita ini kalau pengobatan 3, psikis, non medis, medis. Terkadang orang hanya percaya di medis, ada hanya percaya di psikis, pikiran, tapi jarang yang percaya di non medis itu jarang. Karena khusus non medis ini pelajarannya secara batiniah. Kalau orang Jawa bilang secara kebatinan. Kalau di dalam ilmu Islam disebut ilmu hikmah, tasawuf maksudnya, seperti itu. Walaupun ilmu hikmah sendiri lebih banyaknya sambungnya ke Syekh Al-Buni Al-Maliki. Beda sanad biasanya memang dengan yang lain-lain. Nah, seperti ini memang jarang dipercayai. Yang percaya hanya yang mengamalkan saja. Seperti itu.
tapi ya nggak apa-apa. Terkadang yang orang masuk ke alam bawah sadar itu disebut abreaksi kalau kedokteran. Kalau kita bilangnya kesurupan, itu pun kita dibagi lagi ada tiga. Kesurupan itu ada macam-macam. Ada yang sadar total, ada yang nggak bisa mengendalikan, ada yang cuma ngomong kok, ada yang cuma perasaan. Nah, perasaan ini terkadang orang nggak mau dianggap dia itu kesurupan, padahal perasaannya selalu nggak nyaman. Ya kayak afid menungguin bisa kejar utang gitu. Tenan. Ya buka sisi dilunasi ya. Ya amalannya diamalin loh, Pit. Sampun apa karena enggak ada lunas. Pit, Afid kok ya susah ya, Mel. Insyaallah. Ya ngaten mawon. Sedikit apa yang saya sampaikan tadi semoga bisa membuka sedikit pemahaman masyarakat bahwa ya kita ini tetap kok, tetap tiga itu kita pakai. Psikis kita pakai, non medis kita pakai, medis pun kita pakai. Orang kalau datang kan mengira kalau saya itu pengobatan hanya weng-weng-weng gitu, hanya sekedar doa, enggak. Untuk non medis ini kalau mamanya medis saja, dokter pakai kimia semuanya, pil kapsul apa gitulah. Kalau saya pakainya herbal, kunir, madu, merica, jintan hitam, daun kelor, bidara dan sebagainya, itu sebagai medisnya. Untuk non medisnya ya ini jarang dipakai oleh kedokteran, ya tidak lah. Untuk psikisnya mungkin kalau ada ya kedokteran itu yang pakai obat penenang dan apa sebagainya. Kalau kita pakai dikir macam itu, itulah pemahaman sedikit yang ingin saya sampaikan. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina. Kama shallaita. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim, ala ali sayyidina Ibrahim, wa ala ali sayyidina Ibrahim, barik ala sayyidina Muhammad, wa barik ala sayyidina Muhammad, wa ala ali sayyidina Muhammad, wa ala kama barakta ala sayyidina Ibrahim, wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa ala ali sayyidina Ibrahim, bil alamina innaka hamidum majid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Syirullah, syirullah, datullah, sifatullah, sifatullah, wujudullah, wujudullah, afalullah, afalullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu jabbar, Allahu jabbar, Allahu jadir, Allahu jadir, jabarullah, jadirullah, jabarullah, Allahu jabbar, Allahu jabbar, Allahu jadir, Allahu jadir, jabarullah, jadirullah, jabarullah, jadirullah, Allahu jabbar, Allahu jabbar, Allahu jadir, Allahu jadir, jabarullah, jadirullah, jabarullah, jadirullah, Allahu jabbar, Allahu jabbar, Allahu jadir, Allahu jadir, jabarullah, jadirullah, Allahu jabbar, Allahu jabbar, Allahu jadir, Allahu jadir, jabarullah, jadirullah, jabarullah, jadirullah, Allahu jabbar, Allahu jabbar, Allahu jadir, Allahu jadir, jabarullah, jadirullah, jabarullah, Allahu jabbar, Allahu jabbar, Allahu jadir, Allahu jadir, jabarullah, jadirullah, jabarullah, jadirullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa وَنُورِ
Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha